Apakah mereka akan melakukan klarifikasi? Mungkin. Apakah mereka akan bertindak begini atau begitu? Ya kalau itu berupa tindakan atas nama PBNU belum. Nanti mereka akan memberi rekomendasi kepada PBNU untuk membuat langkah apa. Nah kemudian soal sanksi-sanksi ya kita belum ada kan, kalau sanksi itu kepada anggota, kalau sanksi perorangan. Kalau sanksi kelembagaan ya kita belum tahu apa yang mungkin bisa dilakukan nanti ya. Yang penting sekarang bahwa mandat sudah diberikan penuh kepada Kiai Anwar Iskandar dan Kiai Amin Said Rusdi untuk melakukan pendalaman terhadap masalah-masalah ini.